tentang video klip Bintang di Surga. Gunakan teknologi extended reality. Dikutip dari Tempo.co. Grup band Noah kembali merilis album Bintang di Surga pada Jumat 7 Januari 2022. Bintang di Surga merupakan album kedua Peter Pan yang dirilis pada 2004. Tidak hanya merilis album, Noah juga membuat ulang video klip lagu Bintang di Surga dengan tampilan yang lebih modern dan segar, namun tetap menggunakan alur cerita yang sama dengan 18 tahun yang lalu. Kali ini, Noah menggait aktor Jeffrey Nichol dan Anya Grilden untuk menjadi pemeran utama di video klip ini. Tiga personil Noah, yaitu Ariel, David, dan Lukman, tampil sebagai cameo. Menurut Ariel Noah, lagu Bintang di Surga digambarkan sebagai sesuatu yang indah. Surga dan bintang adalah sebuah hal yang jika dibayangkan dan dilihat adalah sesuatu yang sangat luar biasa, kata Ariel dalam siaran pers yang diterima Tempo. Video klip berdurasi 5 menit ini disutradari oleh Upi Guava dan dikemas layaknya film aksi. Upi Guava mengatakan konsep video klip Bintang di Surga menggunakan teknologi CR atau Extended Reality yang memungkinkan untuk memadukan dunia virtual dan nyata. Set adegan dengan aksi tembak-tembakan yang dibuat mengacu pada klip sebelumnya dengan konsep yang futuristik, kata Upi Guava. Terdapat 8 lagu dalam album Bintang di Surga. Yang pertama, Ada Apa Denganmu? Yang kedua, Mungkin Nanti? Yang ketiga, Khayalan Tingkat Tinggi? Yang keempat, Di Belakangku? Yang kelima, Kukatakan Dengan Indah? Yang keenam, Tetap Berdiri atau 2DST? Yang ketujuh, Di Atas Normal? Dan yang kedelapan, Bintang di Surga. Video klip Bintang di Surga dari Noah dapat disaksikan di YouTube Noah Official. Seluruh lagu dalam album Second Chance Bintang di Surga dari Noah dirilis di seluruh platform musik digital atau Apple Music, Spotify, Chugs, Langit Music, YouTube Music, Noise, dan Rezo. Bintang di Surga merupakan album kedua yang dirilis Noah dalam rangkaian Second Chance. Pada pertengahan Desember 2021, Noah telah merilis ulang album Teman Langit. Bersamaan dengan hal itu, Noah membuat ulang video klip lagu yang terdalam. Pertama kali dirilis oleh Peter Pan pada 2003. Di video klip yang terdalam, Noah menggandeng Iqbal Ramadan sebagai model video klip menggantikan Ariel.